hari ini udah sampai. Hari ini kita bakal bikin acara morning run ke Bogor, tapi kali ini sama F Series. Kalau yang episode sebelumnya kan kita rame-rame tuh sama geng Auto Crew. Kalau ini F Series lebih banyak kan BMW. Nanti kalian bisa lihat mobil-mobil di sini keren-keren banget. Kita ada high light secukupnya. Oke, sekarang kita udah mau siap-siap berangkat. Tadi juga udah selesai briefing. Paling bentar lagi kita udah mau jalan. Nah, jadi kan guys, ini mobilnya seri 330 ini kayaknya. Tadinya tuh ini mobil warna favorit saya nih guys. Warnanya nih Estoril Blue ya kayaknya nih, bawaan dari sananya. Ini mobil langka banget sih cari warna ini, susah. Oke, terus kita lihat lagi mobil yang lain. Ini seri 5. Terus nah ini lumayan keren nih guys, seri 3. Kita lihat modifannya udah pakai Brembo. Shit. Udah pakai Brembo, terus udah ceper banget. Habis itu kayaknya dia udah pakai Airsus juga. Jadi bisa ceper. Terus yang bikin keren tuh ya guys, dia punya hood udah diganti nih. Beda banget kan hoodnya sama yang penampilan biasa. Kayak M3 banget. Nah, terus ini ada seri 4, udah keren banget seri 4-nya. Terus udah pakai Airsus. Hoodnya juga udah diganti sama dia hoodnya. Terus body kitnya udah M4. Udah full M4, terus emblemnya udah ganti M4. Velg udah diganti. Terus apa namanya? Dia juga udah pakai brake bag-nya yang Brembo tuh kuning, keren banget. Nah, kalau yang ini seri 3-nya udah beda banget nih guys. Kita bisa lihat kap mesinnya udah di matanya ini udah di smoke. Jadi ini pakai stiker nih. Habis itu ini juga udah dipakai karbon kanar tempelan. Clipnya juga agak berbeda ini. Lebar dia, lebih lebar sedikit gitu. Terus keren banget karena dia ada karbon. Sekalian juga lihat side skirtnya lebih lebar dari senormalnya. Terus velgnya juga ini gede banget, ring 20 mungkin ini velgnya. Udah full karbon, ada begini juga. Terus ini kayaknya udah belum pakai Airsus, tapi pakai yang namanya coilover. Jadi kalau udah pakai coilover jadi bisa lebih rendah kayak begini looksnya. Kita lihat belakangnya juga ada wingnya, keren. Dia juga ada pakai Acra Profik untuk knalpotnya. Oke, tadi kita beres meetupnya, kayak jadi kita briefing dulu sebelum berangkat. Terus kalian jadi juga bisa lihat rata-rata di sana mobilnya banyak seri 3 F30. Dulu saya juga pakai mobil itu keren banget sih, banyak yang pakai body kit M Performance, M3, banyak rata-rata udah banyak yang nggak standar. Dan terus di sana juga ada, nanti kita bakal kasih lihat cuplikannya, 435 warna putih pakai Airsus, keren banget itu yang warna putih. Terus selain itu juga ada M235, tadi ada satu. Nah, sekarang kita udah lagi konvoy nih, muter dulu mau berangkat ke Bogor. Jadi kita bakal lihat nih perjalanannya pada ugal-ugalan, jadi nanti di tol nih kita lihat aja. Oke guys, kita tadi udah lihat sedikit cuplikan-cuplikannya, kita lagi run. Jadi kita kalau misalkan lagi run gitu di tol, karena ini ada yang jagain patwal depan belakang, jadi agak rapi. Kalau nggak biasanya kita juga ya jalan aja bebas gitu loh. Terus karena hari ini lumayan rame ya, jadi kita agak tertib jalur kanan. Nah, biasanya itu kita kalau misalkan berangkatnya rame-rame tuh dari peak nyampe ke sana. Nah, nanti nyampe di sana kita tetap ada lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol ya, sekitar sebenarnya cuman kayak buat sharing-sharing tentang otomotif, terus kayak hobi kita modif mobil apa aja gitu. Kalian udah lihat kan mobilnya tadi, keren-keren banget kan. Oke, lihat nih guys ya, mengejar seri 4. Nah, dia udah ceper banget kan guys. Lihat tuh roll velgnya, habis itu juga udah pakai Airsus. Itu depannya tuh guys seri 6. Satu-satunya seri 6 ada di sini. Menurut kalian kerenan mana nih guys? Ini tuh temen, ini yang warna versi hitam, udah punya versi putih. Habis itu depannya juga ada seri 6 tuh guys. Keren banget sih, menurut gua. Guys, keren banget kan seri 4 nya suaranya juga berisik banget seri 4 nya guys. Terus yang di depan ini seri 6, velgnya gede banget,
terus dia juga brake-nya udah diganti, hook juga dia. Ini kan seri 5 nih, yang warna putih. Depannya itu kalau bisa kelihatan dia tuh seri 5 juga, tapi dia pakai body kit kayak M2 gitu. Dari depan juga M2, dari belakang juga M2, lihat tuh perbandingannya guys. Berbeda banget kan. Menurut kalian kerenan yang mana guys? Oke, guys, akhirnya kita udah sampai nih. Kalian bisa lihat lagi ngantri mau masuk. Nah, terus nih kalian bisa lihat juga ini ada mobilnya ketuanya kita, 335i. Nah, dia tuh kodenya 35, sama kayak seri 4-nya kita yang kita pakai, tapi dia seri 3-nya. Dia 335, ini 435. Nah, dalam mesinnya ini sama nih, guys. Kodenya N55, bentuknya sama persis. Tapi mungkin horsepower-nya lebih kenceng sedikit seri 4. Nah, terus tadi pas kita run itu, mobilnya sih rata-rata seri 3, F30. Dimotif berbagai gaya, ada M Performance, ada M3 Style, kayak dulu pas saya bikin juga M3 Style. Nah, terus kan guys, yang paling noticeable di sana, nanti kalian bisa lihat juga cuplikannya. Ada seri 4 yang di Airsus, itu keren banget guys pas jalan, dia jadi bener-bener ceper. Terus di sana juga ada seri 6. 640 mungkin ya, coupe dia warna putih, lebar banget dan gede. Nah, terus juga ada M235i warna putih tadi satu. Gitu aja sih guys. Nah, nanti kita bakal lihat pas sudah sampai di parkiran detail-detail modifan yang pada keren-keren lagi nih guys. Nah, kita udah sampai sekarang, kita lihat dulu mobil-mobilnya di sini keren banget. Lihat nih, ada seri 3. Terus ada seri 3 lagi. Ini juga ada seri 3. Ini ceper banget nih. Lihat nih, kalau miring lipsnya kayak gitu. Ada X1. Ada seri 3, black on black. Ada seri 5. Kalau di sisi sini juga seri 3. Ini seri 7 nih kayak nih. Langkah ini seri 7. Cuma ada satu kayak di sini. Seri 3. Ini juga seri 3 lagi. Nah, ini edisi Natal seri 5. Lucu banget ada tanduknya. Terus ini seri 3. Seri 3 lagi. Nah, ini nih tadi nih unik banget nih. Dia warnanya kalau di sini kelihatannya putih, tapi sebenarnya warnanya dia silver. Silver kayak M4 gitu. Seri 3 lagi. Terus ini yang abu. Ini juga hoodnya. Detail hoodnya keren banget nih guys, lihat kayak begini, jadi modif, terus ceper juga. Ini seri 3, ini seri 3 juga, ini seri 3. Nah, terus ini mobil yang spesial nih guys, ini mobil Pak Ketua 335i. Jadi mesinnya dia itu sama kayak yang seri 4 yang saya lagi pakai sekarang. Oke, guys, kita udah selesai tadi acaranya, seru banget, run, ketemu banyak teman-teman baru, kita share tentang hobi-hobi modifikasi mobil. Habis itu juga nanti kalian bisa lihat highlight acaranya di channelnya gua, bakal gua upload juga. Terus kalian itu juga tadi kita juga banyak melakukan photoshoot. Nah, kalian bisa lihat fotonya tuh seperti yang ada di sini, nih, di sini atau yang di sini. Nah, kalian lihat ini foto-foto terbaiknya. Nah, menurut kalian yang paling keren mobilnya yang mana guys? Bisa isi di kolom komentar ya. Nah, terus kita sekarang udah mau perjalanan balik ini ke Jakarta. Jalan Jakarta biasa aja, maksudnya saya nggak ikut pembangan karena lagi buru-buru juga. Perjalanan ke Bogor ya mungkin 1 jam. Oke, mungkin itu aja guys. See you on my next vlog. Habis itu kalau misalkan kalian suka dengan acara ini, kalian bisa kasih tahu buat ikut run acara lainnya lagi, atau kalian mau saya review mobil siapa gitu. Oke, thank you guys.